Sama siapa? Orang tua nih. Sama kawan? Iya. Oh, berapa kamu beli? 700. Kapan? Alamo, 3 bulan nih, alamo. Oh, untuk apa itu, Pak? Hah? Untuk apa? Untuk jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan jago-jago. Iya, tapi oh. Daerah kami itu kan rawan, daerah Kayu Labu. Di mana, Kak? Daerah Kayu Labu, Kayu Labu Burung Gang. Apa pernah, Kak, kejadian di kamu? Apa kamu ditodong apa mau mana untuk jalan? Pernah, apa pernah di anu, Pak? Kalau pernah di ada pinta duit, apa ngejak duit kan. Oh, jadi pernah kamu apa? Wak? Karena kita apa tidak ngejak kopi. Oh. Harga 700 itu sudah sama peluru apa cak mana, Kak? Iya. Tadi lagi terang kan. Dipanggil apa? Dipanggil Karnedet. Karnedet. Kali rumah susu panggil Yudi kan ya? Oh, Yudi. Mana Yudi? Namanya Karnedet, Karnedet alias Yudi. Jadi waktu itu kebetulan tim Oxstar kami itu sedang ada TO 3C dan lagi mencari TO 3C tersebut. Didapati tersangka ini mencurigakan. Tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan membuang sesuatu ke dapur kosong. Jadi digeledah sama tim Oxstar, didapati sebuah senpi dengan 4 butir peluru. Peluru tajam ya, peluru tajam. Berapa 9 butir? 9 mili. 4 butir 9 mili. Untuk tersangka sendiri, Bu, sudah ada catatan kriminal atau? Untuk tersangka memang belum ada catatan kriminal. Untuk sementara, untuk modusnya, untuk hanya berjaga-jaga saja. Tetapi kan ini sudah di luar melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. Untuk senjatanya ancaman, sendiri? Ancaman itu 12 tahun penjara. Untuk senjatanya sendiri organik aktif atau gimana, Bu? Rakitan. Asli rakitan. Oke. Sip. Lagi, Bu. Bawa proyek. Itu enggak jil budak jin bawa proyek itu enggak? Di bawa proyek iya. Itu. Kenapa nanti uang bawa proyek lagi? Oh, tidak pernah. Tidak. Jadi dipakai untuk apa? Nggak dipakai belum? Belum. Pakai untuk apa? Itu mau aku masuk kemarin di kemaluan kan? Kertas bertangkap ini. Kau ojek panggil. Pangkalan apa ojek online nggak? Ojek biasa aku. Pangkalan ya? Yo. Pangkal di mana? Bawa proyek pas. Bawa proyek pas itu ya? Yo. Ngapu kalau balik malam mau pak? Aku. Yo, aku takut dengan bawa senjata itu. Tidak, aku lakukan mudik, kalau berusaha kan. Oh. Jadi? Senpi itu di bawah. Tidak, enggak juga. Kenapa kau buang kalau senpi itu enggak ngepoi? Pas ada polisi. Kan kenapa kau melawan sama polisi? Kalau kebolok itu kalau. Kenapa? Kalau kebolok itu kan tempat mau angkat atau kebolok itu. Ya, kenapa kau buang ada polisi? Pas ada enggak ke arah situ galak. Ditanya tuh, kenapa nyimpen senpi? Pak, turun tahu. Kenapa senpi? Karena aku mau beli itu kan. Beli. Beli di mana? Daerah Sungai Benang kan jauh dari Kayu Labu. Oh, Sungai Benang? Iya. Terus? Karena aku udah galak beli itu ya. Itu galak beli, beli lagi untuk kamu jalan. Aku udah galak aja. Ini cari resiko. Untuk jaga-jaga aja. Aku pikir ya, tidak sebulan. Ah, itu aku beli dah. Nah, aku tuh dia nyesak duit kan, nyobel mobil serak. Kira-kira aja ya. Cuma tenang aku ada duit, agak dikit. Orang belanja.